Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan perempat final Eropa League di leg kedua, kali ini ada West Ham United melawan Bayer Leverkusen. Ya, tim tuan rumah West Ham United unggul terlebih dahulu melalui Michael Antonio pada menit ke-13. Antonio berhasil meresakkan gol ke gawang Bayer Leverkusen dan berhasil unggul 1-0. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Bayer Leverkusen berinisiatif untuk menyerang dan alhasil pada menit ke-89, Frimpong berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Frimpong berhasil meresakkan gol ke gawang West Ham United pada menit ke-89. Skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan kemenangan ini, maka Bayer Leverkusen dipastikan lolos ke babak semifinal setelah menang agregat 1-3. Dari statistik pertandingan, Bayer Leverkusen menguasai jalannya pertandingan dengan penguasaan bola sebesar 68%. Sedangkan untuk West Ham United hanya 42%. Untuk shoot on goal, West Ham United melesakkan 6 shoot on goal, sedangkan Bayer Leverkusen hanya 2 shoot on goal. Ya, dengan hasil imbang 1-1 ini, maka dipastikan Leverkusen lolos ke babak semifinal dikarenakan menang agregat 1-3.